beda kudirin ya. Beda kudirin. Ya enggak apa-apa lah. Terus si mau jalannya berubah ya. Rasa kehilangan handphonenya akan kami kembalikan di kemudian hari. Ya. Pelaku hanya 4 orang atau ada yang balik ke sini? Sampai seperti yang kita ketahui bersama, untuk waktu dan tempat kejadian perkara, yaitu tepatnya pada hari Selasa 18 Januari 2022 sekira pukul 8.00 untuk TKP, yaitu di Desa Pagongan, Kecamatan Dukuturi, tepatnya di area kegiatan pengajian ya. Jadi untuk pengungkapan ini berawal dari adanya warga yang mengaku kehilangan handphone miliknya yang disampaikan ke Mapolsek Dukuturi. Kemudian dilakukan respon atas pengaduan tersebut, tim dari Satreskrim Polres Tegal dan unit Reskrim Polsek Dukuturi melakukan penyelidikan di seputaran TKP dan berhasil melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada saat setelah melakukan kejahatan ya terhadap 4 orang tersangka. Pada saat dilakukan penangkapan, kita lakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari 4 orang tersangka, ditemukan pada tas yang dibawa oleh masing-masing tersangka ini adalah barang bukti berupa handphone yang diduga merupakan hasil kejahatan sebanyak 30 buah dengan berbagai merek dan jenis. Kemudian terhadap keempat orang tersangka ini beserta barang bukti yang ada termasuk sarana kejahatannya, satu unit Honda Mobilio warna putih, kita amankan ke Mapolsek Dukuturi untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan berbaur dengan para korban yang sedang mengikuti pengajian, seolah-olah juga ikut hadir dalam pengajian tersebut. Kemudian melihat situasi sekitar dan posisi daripada handphone yang hendak diambil ya, adanya peluang tersebut sehingga para pelaku ini mengambil handphone milik korban seperti itu dan langsung dimasukkan ke dalam tas. Nanti dikumpulkan jadi satu, termasuk handphone ini awalnya ada casingnya semua nih. Ada casingnya, kemudian dilepas, dipisahkan di satu tempat, satu wadah. Kemudian kartu-kartunya itu dicabut semua, dimatikan seperti itu. Dan dikumpulkan jadi satu di kendaraan Mobilio warna putih tadi, sarana kejahatannya. Berdasarkan hasil penyidikan memang diketahui yang bersangkutan sebelumnya juga sudah pernah melakukan ya aksi serupa, yaitu di Jawa Barat, sama pada acara pengajian seperti itu. Untuk asal dari keempat orang tersangka ini seluruhnya adalah warga Cirebon, Jawa Barat ya. Cirebon, Jawa Barat, yang mana mereka sudah merencanakan sejak awal aksi kejahatan ini. Untuk pasal yang kita sangkakan terhadap para pelaku ini adalah pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan yang dilakukan di malam hari lebih dari satu orang, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kalau barang pribadi ya, saya cuma satu bang. Apa ya, kalau itu titipin nama yang kabur. Nah, sisa lebihnya itu, sisa lebihnya itu milik orang yang kabur itu. Si Tuti. Dan cara kerjanya gimana? Ya, ngambil dari kantong aja. Kalian berkomplot berapa orang? Empat. Sebelum di Tegal di mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Di Jawa Barat di mana? Indramayu. Di tempat pengajian juga. Saya sedang bagikan snack, terus kayak ada yang ngambil dari saku saya itu. Oh, itu mana dia? Itu mana dia? Panitia. Oh, panitia ya. Ayo hilang snack gimana? Saya berarti mau ngambil snack lagi, baru tahu HP saya udah hilang. Yang hilang banyak mas, teman-temannya. Dari panitia ada dua anak, tapi pengunjung itu banyak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.